Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dilakukan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dilakukan di lapangan sisi selatan Monas, Jakarta Pusat. Mengenakan pakaian adat Kesultanan Delhi, Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara. Sementara yang bertugas menjadi komandan upacara adalah Dirlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Alfian Nur Rizal. Peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini mengambil tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa Pancasila relevan bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga dunia. Ketuaan ASEAN tahun ini merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia, tetapi juga sangat relevan untuk dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Upacara turut diikuti Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Dias Triawan melaporkan.